Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Semangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lebiaka Video. Dan di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya sudah berada di Pasar Hewan Gerabak, Kabupaten Magelang. Pada awal bulan Desember ini, hari Selasa Legi, tanggal 1 Desember 2020, Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang buka 5 hari sekali, yaitu tiap pasaran Legi. Dan ini teman-teman, ada satu ekor sapi yang cukup jumbo baru saja tiba di pasar hewan ini. Jenis sapi simental. Kita lihat bobotnya berapa. Tambangnya banyak sekali. Dibawa ke bagian sebelah sini dan belum ditimbang teman-teman. Tadi katanya minta harga 34 juta teman-teman. Belum ditimbang dan belum tahu bobot realnya berapa. Lembu sangin putih ini Pak? Dari Temanggung. Oh, dari daerah Temanggung. Well, pinten Pak Dik? Kalih. Setunggal pasang. Nggih. Pasang. Well, satu pasang. Kalau diamati di bagian kaki masih bagus, hanya saja di bagian kukunya yang butuh pemotongan, butuh perawatan teman-teman, agak panjang dan seperti kaki, sepatu Aladin. Lagi dilihat juga oleh Bos Nur dan kawan-kawan. Kalau dilihat dari belakang lumayan lebar, tapi di bagian leher menurut saya belum terlalu berisi. Beliaunya yang bawa teman-teman, yang lagi berembuk dengan Bos Nur, katanya dibanderol dengan harga 34 juta. Kita bergeser ke bagian sebelah sini terlebih dahulu teman-teman, untuk melihat proses muat salah satu sapi paling bagus pada kesempatan pagi hari ini, yang dibeli oleh Pak Haji Yono.
Tadi dibanderol dengan harga 35, kemudian penawaran terakhir 32,5, dan dealnya belum tahu harga berapa. Nanti kita coba tanya. Emang kalau dilihat dari belakang tidak begitu bagus. Hanya saja kalau dilihat dari bagian samping kanan maupun samping kiri, sapinya gandeng. Tiga-tiga. Ternyata laku harga 33, teman-teman. Pak Jiono, oke? Ini ada dua ekor sapi hasil buruan Pak Jiono yang lumayan jumbo, teman-teman. Tuh sapinya sendiri bobot 700-an lebih. Kalau yang tadi 71. Ketika ditimbang di rumah bobotnya 76, tapi sampai pasar bobotnya hanya 71. Entah yang error timbangan di sini atau di pemilik sapi yang ada di depan saya ini. Kita bergeser ke sapi yang awal tadi. Tadi sempat nego dengan Bos Nur dan kawan-kawan, tapi belum deal namanya. Ada Mbah Mo juga. Ini lagi dinego. Di banderol harga 34. Ini tambah mo untuk timbangan sendiri sekitar 74-75. Biasanya tepat kalau teksiran timnya Bos Nur ini sudah profesional, teman-teman. Sudah terbiasa untuk memperkirakan berat sapi. Kita ikuti juga untuk beratnya berapa. Ayo, 475 katanya. Lihat berapa timbangannya. Ternyata timbangannya hanya 7 kintal. Meleset 40 kilo untuk timbangannya sendiri. Mas Ajis. Kita ikuti, teman-teman. Kita coba ke sebelah sana lagi untuk melihat nanti deal dengan harga berapa. Belum deal juga, teman-teman, untuk sapi yang tadi. 700 kilo tapi dibanderol dengan harga 34. Dan kalau diamati untuk jagal-jagal juga sudah mulai pada pulang. Jadi Pak Haji Rin sudah pulang, Pak Haji Yono juga sudah dimuat untuk sapi-sapinya dan sudah dibawa keluar. Kemudian untuk hasil buruan Pak Haji Mat masih disiapkan untuk dimuat. Sudah ada dua ekor yang masuk ke truk, teman-teman. Kemudian masih ada beberapa ekor di bagian sebelah sana. Memang untuk pagi hari ini tidak begitu banyak sapi yang masuk. Kemudian untuk jagal sendiri lumayan ada, lumayan banyak yang
datang ke Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang ini. Pak Jiono sendiri masih di sana, masih berburu kemungkinan.